Halo semuanya, selamat siang. Jadi sekarang kita udah sampai di stasiun Glenmore. Ini bareng teman-teman. Ada Mbak Pipit, ada Mas Dimas. Yuk. Dan sekarang kita langsung menuju ke base camp. Yeay. Ikutin terus ya. Jadi kita udah di stasiun Glenmore. Terus kita sekarang mau naik ke truknya untuk perjalanan ke base camp. Hai, Kak Adi. Apanya? Sekarang jam 10.32. Ya, udah di take off. Guys, kita lagi naik truk nih guys. Kita mau menuju ke base camp. Panas guys, panas banget. Nah, sekarang kita udah sampai base camp nih guys. Kegiatan apa aja sih yang kita lakuin? Sekarang kegiatan kita ini adalah pembuatan video penugasan. Penugasan apa? Penugasan video tentang rafting. Dan yang kedua itu buat penugasan video penanaman. Nah, sebenarnya penanaman kita nggak perlu bikin video sih, tapi kayak lebih kegiatan kita itu penanaman. Jadi di sini tuh singkatnya, di sini tuh sangat membutuhkan yang namanya pohon bambu guys. Karena ini kan deket-deket air kan, sedangkan sekarang debit air yang ada di Glenmore ini itu sangat berkurang, jadi membutuhkan pohon bambu untuk menampung air yang lebih kayak gitu. Juga mencegah abrasi sungai tentunya, dan itu sangat berguna untuk kegiatan rafting. Nah, jadi biar raftingnya tetap airnya tetap banyak dan deras. Sekarang kita lagi pembuatan video nih guys, yuk induk keseruannya. Nah, kali ini kita lagi ada di bantaran sungai Glenmore. Ayo, lagi apa? Nah, ada Ria yang ingin lihat. Selamat siang semuanya. Bersama saya Ria dan beberapa kawan saya. Di sini kami akan melakukan penanaman pohon bambu yang berlokasi di tepian sungai Glenmore Banyuwangi sebagai salah satu kegiatan dari serangkaian diklat lanjutan umum Wanala Universitas Airlangga 4-42. Dalam kegiatan penanaman kali ini, kita sudah mempersiapkan beberapa batang pohon bambu yang masih muda dan beberapa alat seperti cangkul dan celurit yang sedang dikenakan Mas Solikin. Jadi perlu diketahui bahwa kegiatan penanaman pohon bambu ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan di tepian sungai Glenmore Banyuwangi. Setelah terjadinya musim penghujan, tentunya banyak sekali wilayah tepian sungai yang terkena abrasi akibat arus yang deras. Karena itu kita perlu melakukan reboisasi kembali wilayah aliran sungai Glenmore untuk tetap menjaga kelestarian alamnya. Nah, ini dia hari yang ditunggu-tunggu, yaitu pengarungan. Sebelum itu, apa aja yang perlu disiapkan? Penampakan pagi harinya ada yang checklist alat. Itu masak tuh. Mana ya, masak ya. Nah, kita lihat yang masak. Nah, untuk begini yang tiket bakso dan Della. Halo, kita semua lagi persiapan pengarungan. Lumat. Waduh, pemanasan. Lihat Berli. Iya. Lihat ini, lihat kelompoknya. Mantap. Thank you.
Kalau jeramnya gimana? Waduh, jeramnya itu gak perlu ditanyakan lagi. Asyik banget. Daripada kalian penasaran, langsung aja ya kesini ya. Daripada nanti aku banyak cerita. Jadi langsung aja datang kesini. Langsung cobain aja. Oke, cukup sekian perjalanan kita hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Penugasan kayak gimana Ki? Bisa dijelasin? Di sini kita akan membuat suwi apa?